Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Terila. Sudah senyum atau semakin masam muka itu? Siapa ni? Jiran. Assalamualaikum. Tak suka bunga ros ke? Suka. Waalaikumsalam. Ha, suka. Cantik bunga ros kuning yang awak bagi ni. Yang cantik saja untuk Delila yang manis. Macam mana ya awak boleh tahu nama saya? Mana awak dapat nombor telefon saya? Jangan takut. Saya bukan orang yang jahat. Saya yang selalunya pastikan orang jahat kalah kes di mahkamah dan dipenjarakan. Oh. Peguam. Lagi bahaya. Sebab suka cari salah orang. Jawapan yang saya nak tu awak tak jawab lagi. Mana awak dapat nombor telefon saya? Boleh. Saya boleh terangkan semua tu masa saya bawa Delila makan tengah hari. Boleh. Minta maaf, saya tak keluar dengan yang bukan mahram. Oh. Kalau macam tu, saya hantar penanggan kepada keluarga awak. Ah. Delila. Hello. Saya tak kenal pun awak. Okey, tak apa. Saya boleh hantar resume. Dan saya serius sangat. Delila Azila Ahmad Luqman. Okey, sampai jumpa nanti. Kejap. Apa nama awak, Jiran? Hud Sulaiman. Hud? Nanti buka email, ya. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey tak? Okey. Tapi kan, kalau aku bagi tahu dekat kau, aku rasa kau macam tak percaya. Bagi tahu je lah. Kau ingat tak lelaki yang nak telanggar aku hari tu? Hud Sulaiman tu. Kenapa dia ajak kau keluar? Macam mana kau boleh tahu nama dia? Kan dia bagi kad nama dia. Kad? Kad yang dia bagi kat kau waktu nak terlanggar tu, lepas tu dia pandang kau. Ya, bagi bunga. Lepas tu dia ada ajak aku keluar.
Tapi ia tak ajak saya. Apa macam tu? Maksudnya dia ajak kau keluar ke tak? Dia ajak aku kahwin. Apa? Wow! Ya, okeylah tu. Dahlah handsome. Muka macam pelakon luar negara. Eh, kau tak nak ke? Hih, kau ni. Mata kau tu, aku rasa kau kena pakai spek lah. Eh, kalau betul pun apa salahnya? Kau pun dah lama sunyi kan? Dah berbelas tahun dah sendiri. Buat kotak tu nak pergi mana? Nak buanglah barang ni. Ni nak buang? Yalah, kenapa? Sayanglah. Dah tak ada orang pakai dah. Selamat pagi. Hud! Kau ni... Aku jarang tau tengok kau tersengih-sengih macam ni. Eh? Tak silap aku, kes Vincent dengan dua rakan kongsi dia tu bukan kes kelakor. Kes tu dah selesailah. Takkan dah lupa. Ha. Ini kelakor. Ha? Ini kelakor. Aku tahu kes tu dah selesai. Cuma aku nak tanya sekarang ni, kau tu tersenyum-senyum kenapa? Pandang telefon senyum, pandang telefon senyum. Apa soal? Yelah sebab... Selamat pagi, Tuan Hud. Selamat pagi. Dan Encik... Azri. Nama dia Azri. Ketua penyelidik hebat kat sini. Dan tak perlu panggil saya Tuan. Panggil saya Hud. Baiklah. Saya masuk bilik dulu, ya? Okey. Aku rasa aku dah tahu dah kenapa kau tersenyum-senyum tadi ni. Ha? Pasal pegawai baru ni. Apa nama dia? Aku lupa tanya. Hey. Nama dia Puan Waira. Puan, ya? Dan bukan sebab tu aku senyum. Okey, kalau Puan jangan macam-macam sebab... Hey. Hey, aku tak nak terlibat dengan mana-mana kes syariah tahu. Cakap lari. Cakap lari. Bukannya mudah untukku bertemu kasih sejati. Apakah mungkin untuk kau terima hati ku lagi? File-file kes ni. Banyaknya. Takkan aku nak kena buat semua ni? Okey. Bratskop merujuk ahli keluarga mengambil anak yang di bawah pelanggaran perjanjian penjagaan atau gagal menyerahkan anak pada penghujung perjanjian lawatan yang telah dipersetujui. Polisi fokal dengan Bratskop ni sama kes ataupun dua-duanya ada satu ciri yang sama? Betul. Itu boleh diterima sebagai kes penculikan juga. Tapi dalam kes ni kita kena teliti lebih lagi supaya kes dakwaan keluarga Encik Osman ni benar terhadap bekas isteri dia. Rumit juga kes ni sebenarnya. Harap-harap tak jadilah dekat keluarga kita, tak? Ya, Encik Syed Naha. Kes Daniel Syafiq tu kita dapat tau. Untuk bahan laporan NGO kemanusiaan. Ustaz Mat dari Sekolah Integrasi Penjara pun dah bersetuju untuk jumpa dengan kita semua. Alhamdulillah. Bila dia telefon? Tadi pagi. Masa kau tengah sibuk memikirkan konflik jiwa dengan bunga ni.
Masa itulah aku uruskan dengan Ustaz Mat. Terima kasih. Tak apa, tak ada hal pun. Benda, benda kecil je. Untuk kau, apa saja. Kisah cinta yang tak diduga. Terima kasih. Hud, maaf. Saya tak sempat lagi nak berterima kasih dengan awak sebab yang pertamanya dah tawarkan saya kerja kat sini dan yang keduanya sebab Hud sangat memahami keadaan saya yang sebelum ni sampai saya terpaksa masuk kerja lambat dari tarikh yang sepatutnya. Tak ada masalah. Mr. Sullivan pun terangkan kepada saya tentang situasi puan. Saya faham. Itulah. Saya tak sepatutnya nak campur adukkan hal peribadi dengan kerja. Maaf sekali lagi, Hud. Tak apa. Cuma saya harap kami tak salah tawarkan puan bekerja bersama kami di sini. Berikan kualiti kerja yang terbaik seperti mana reputasi puan sebelum ini. Baiklah. Dan Hud, saya rasa tak perlulah nak panggil puan-puan lagi sebab saya ini dah bukannya puan siapa-siapa pun sekarang ni. Waira saja pun dah okey. Okey, Waira. Cari Hud, eh. Ada janji nak keluar makan, kan? Yalah, dia ada ajak aku. Tapi itulah, aku tak cakap lagi lah. Ya ke, tidak. Habis tu ni? Cari siapa? Tak ada siapa lah. Cuma. Yalah, tipu. Tapi Aifah betul ke tak nak makan dekat sini? Sebab kat sini banyak makanan sedap-sedap tau. Aifah nak masakan nenek. Boleh tak? Mestilah boleh. Tak apa, ni. Papa bagi tahu nenek. Eh. Nenek mesti masak sedap-sedap untuk Aifah ni. Tapi kalau nenek tak sempat ke, ya papa yang masak nak. Wah, nak. Papa. Papa tak kerja ke? Papa mana kerja hari ini? Ini Papa pakai baju biasa ni. Aifah nak balik sekarang ke nak balik kejap lagi? Nak balik sekarang. Sekarang? Tak sabarlah tu. Dah, jom. Jom. Dah, jom. Ting sekali. Apa lagi awak masak ni? Kata nak keluar. Abang, tadi Ali telefon. Dia kata Aifah tak nak makan dekat luar. Dia nak makan kat rumah. Dia kata nenek, dia nak nenek dia masak lauk yang dia suka makan tu. Itu yang saya masak ni. Takutkan dia sampai kerang. Oh, maknanya saya kena pergi seoranglah ni. Boleh ke bang? Bukan apa nanti kesian pula Aifah datang nanti kita tak ada. Kesian dia seorang bang. Tak sampai hati saya. Ayalah. Kalau macam tu saya pergi seorang jelah jumpa kawan-kawan kita tu. Nanti lepas tu nanti saya baliklah. Baik bang. Abang kirim salam pun cakap diorang eh. Insya-Allah. Tapi satu lagi jangan lupa tau. Kalau boleh awak tahan Aifah tu sampai petang sikit boleh. Saya nak jumpa dia lah. Rindu sangat. Insya-Allah. Saya pergi dulu ya. Baik-baik jalan bang. Dah buka dah email Hud? Belum.
Eh, buka je lah. Janganlah bagi suspend. Daripada kau menung macam tu. Okey, sekejap. Eh, setahu aku kan, Sullivan Hood ni firma guaman Sullivan Hood and Associate. Ya. Baca. Assalamualaikum. Dodilah Azilah Ahmad Lokman. Tahu nama panjang kau. Saya serius tentang perbualan kita tadi. Saya tidak pernah rasa getar yang sebegini aneh sebelum ni. Saya rasakan sudah bertemu suri yang bakal menemani hari-hari saya. Dan resume ini untuk rujukan Delila Hood Sulaiman, kelulusan LLB UM LLM UM, majikan Sullivan Hood and Associate, hobi membaca dan memancing, taraf perkahwinan bujang terang tang tang. Tengok tu, email dia pun dah buat kau gembira. Daripada tadi menung menung. Sukalah tu. Ish, ada. Suka, eh? Boleh tak? Rifa, makan pelan-pelan, Rifa. Kan tercekik, kan? Eh, suka sangat tu. Hei, Aifa. Aifa pandai makan, kan? Seronok nenek tengok Aifa makan. Sedap. Pastilah sedap. Makan sebab itulah kena makan. Kena makan banyak-banyak. Makan-makan. Nah, kalau nak lagi nasi, bagi tahu nenek nanti. Nenek tambah. Nah, makan. Dia pandai dia makan. Dengan siapa-siapa. Mak, tak sabar apa tadi nak makan. Nenek itu orang tengah lama besar. Lapor Ali manja. Ali. Berapa lama dia boleh duduk kat sini? Petang kena hantar, Mak. Sebab Wairah dah mula kerja dekat tempat baru tu. Ni pun Ali kena telefon Wairah nak tanya dia balik pukul apa petang ni. Oh, iya ke? Tak boleh ke tunggu sekejap? Asal ayah nak jumpa sangat-sangat dengan Aifah. Dia dah rindu sangat dengan cucu dia tu. Dia keluar sekejap je. Boleh, insyaAllah. Cuma Ali tak beritahu Wairah yang Ali bawa Aifah datang sini. Apa? Dia tak bagi datang kat sini? Tak baik Wairah buat macam tu. Kenapa dia? Tak, dia cakap kalau Haifa datang sini, nanti susah nak balik. Lepas tu kat rumah, tak nak dengar cakap. Alah, dia yang tak pandai jaga anak tu. Eh, bukan nak disalahkan rumah ni pula. Mak faham-fahamlah Wairah tu apa maksud dia. Mak tak faham dengan dia lagi lah. Sejak dia berpisah dengan kau, dia perangai dia buruk betul. Sikit tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Ni lah, perangai dia tak macam Dalilah tau. Dah lama Mak tak sebut nama tu. Mak tak sebut sebab Ali, kan? Tak. Ini kenapa Mak sebut pula? Tak. Terlepas. Mak ada jumpa Lila ke? Kamu tahu ke yang dia dah balik sini? Bagaikan angin tak terlihat namun
kakak juga. Kakak. Oh. Bukan. Lila. Saya pergi sini, pergi rumah. Okey. Kisah cinta yang tak diduga. Kau tadi tu kenapa? Tak ada apa. Terkejut je nampak akak dekat depan pintu. Macam mana akak boleh naik? Akak kan kenangan kad tu dia bagilah. Akak telefon mesej apa? Tengok tak? Tak dengar. Ni, akak ke apa nak beritahu kat sekolah nak buat program baru. Diorang nak kerjasama dengan pejabat Lila. Boleh ke program aman? Boleh, Kak. Nanti Lila bincang dengan budak-budak pejabat. Akak email je maklumat. Okey, boleh. Lagi satu. Lapar tak? Kita kan lama dah tak keluar makan sejak Lila tukar tempat kerja baru. Jom. Lapalah je. Mungkin akak dah lama tak jumpa Lila. Tapi sekarang ni akak tengok Lila makin ceria. Ya ke? Macam sama je. Oh, mungkin ada kerja yang Lila berjaya siapkan yang menghiburkan hati Lila. Ha, hero yang depan Lila tadi tu menghiburkan hati ke? Lila macam akak tak perasan dia punya kelam kabut tu. Tak saja je buat tak tahu. Kuat lagi. Atuk ni dah tua. Tak larat tu nak lari sana, nak lari situ. Lepas ni Aifah balik rumah Mama ya? Balik? Kalau tak balik, nanti Mama marah. Oh, ya ke? Oh, Mama marah kalau Aifah ada dekat sini? Kenapa Mama marah? Mungkin Mama dia tak boleh jauh-jauh daripada Haifa. Sebab Mama kan sayang sangat pada Haifa. Ya ke sebab tu? Ada sebab lain lagi ke? Sebab Haifa nakal. Mama marah Haifa. Tak pandai macam budak lain. Haifa nak duduk dengan papa. Mama tak bagi. Tak balik lagi ke? Belum. Hai. Takkan hari pertama kerja tu balik lambat? Tak adalah. Tak ada siapa pun nak suruh aku balik lewat. Tapi sebabkan memang nak kena betul-betul baca dan fahamkan sebelum nak ambil alih. Banyak juga kes ni. Tak apalah, eloklah tu. Tapi kalau ada apa-apa yang kau nak minta tolong, bagi tahu aku. Aku boleh tolong. Ya ke? Okey. Terima kasih, Azri. Sama-sama. Tapi kau betul tak balik ni? Tak ada orang tunggu kat rumah ke apa? Baca sikit je lagi ni, lepas tu aku balik. Okey. Aku balik dulu. Okey. Tapi ingat jangan lupa tutup lampu, tutup aircon. Okey. Jaga diri, okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sudut hatiku yang terdalam.
Assalamualaikum. Ah, Wara. Abang kat rumah? Ada. Dengan ayah kat bawah main badminton. Tak, bukan abang yang nak bawa datang sini. Haifa yang nak datang. Yalah, dia nak makan makanan masakan mak lah. Abang, dah berapa kali dah saya pesan kat abang, jangan bawa Haifa pergi sana. Memanglah dengan abang, abang cakap tak apa. Tapi nanti dia jumpa saya je, dia akan mengamuk tau abang. Dia balik je daripada sana, mesti dia akan macam degil tak dengar cakap. Susah cakap dengan abang ni. Kalau cakap je mesti ada je sebab, ada je alasan. Semua nak menyenangkan abang. Bukan nak menyenangkan saya pun. Wera, dengar sini ya. Abang tak boleh nak ikut semua syarat-syarat Waira tu. Iyalah. Takkan abang nak putuskan hubungan mak ayah dengan Haifa. Waira tak kesian ke dengan orang? Waira, tolong jangan kejam sangat boleh tak? Iyalah. Lagi abang hantar Haifa balik. Jangan tak dekat rumah pula. Atuk nak air tak? Ah, boleh juga. Haus ni Atuk. Ni. Kamu ni kenapa, Ali? Ayah tengok macam ada masalah saja. Waira. Nak suruh hantar Haifa balik. Ali, walaupun kamu dengan Waira tu dah bercerai, tapi ada perkara yang kamu belum selesaikan lagi tu. Yang ayah nampak, kamu memang sengaja tak nak selesaikan masalah tu kan? Kamu tahu tak? Kesan daripada keputusan Waira tu, Haifa tak boleh ada dekat sini. Ya. Sebenarnya semua dah selesai pun. Tapi Ali tak fahamlah Waira tu. Ada je benda yang tak kena. Dia macam berdendam pula. Itu kamu seorang yang sangka macam tu. Tapi sebenarnya belum. Pada pendapat ayah, lebih baik kamu cari jalan untuk berdamai dulu. Ha, lepas tu barulah kamu berbincang sama ada nak teruskan hidup masing-masing kamu dengan Waira tu. Faham? Nasi dengan sup boleh? Boleh ni, dah masakkan dah semua dah. Ha, kalau Aifah nak makan, Aifah pergi bawah. Pergi jumpa Atuk, suruh Atuk ambil kan? Okey, Sayang. Okey, Nenek. Baik. Mak. Ali cuba untuk puaskan hati semua orang. Ali nak minta maaf dekat Mak. So ada banyak susahkan mak dengan ayah. Lebih-lebih lagi pasal rumah tangga Ali yang dah buatkan mak susah hati, sakit hati. Mak tahu perasaan Ali. Ali tertekan selama ini. Tapi seorang mak
Mak tahu anak Mak seorang lelaki yang baik dan bertanggungjawab. Cuma Ali kena tahu apa kesalahan Ali lakukan selama ini. Tapi itu tak bermakna Ali dihukum untuk selama-lamanya. Mak dah nampak dah perubahan Ali. Dah banyak berubah. Ali adalah seorang anak yang baik. Mak berdoa pada Allah semoga Ali istiqamah untuk berubah selama-lamanya. Terima kasih, Mak. Kisah cinta yang tak diduga. Dah makan tadi kan? Sedap tak nenek masak? Hmm? Ha, ni, pergi di atas, tidur. Eh, salam apa? Cium apa? Mai. Dia tidur terus. Okey. Selamat malam. Ni. Jangan nak marah-marah Haifa pula. Dia tak salah tu. Dia pun tak tahu apa yang kita lalu kat sini. Dah berpisah macam ni baru abang nak ajar cara nak jaga anak. Wara tak payah nak peli abang. Apa yang abang cakap ni betul eh? Abang tak nak dengar yang Haifa kena pukul sebab nak lepaskan marah dekat abang. Ingat tu. Saya masuk penjara sebab saya tikam bapa tiri saya. Apa salah dia dekat Daniel? Dia pun mabuk. Dia pukul ibu. Saya dah sabar. Bayangkan setiap malam dia pukul ibu depan saya dan adik-adik. Bukan setakat lebam pipi pada ibu. Macam bibir. Patah riuk pun ibu pernah tanggung. Itu kesalahan dia. Oh, saya harap Cerila dah dapat banyak juga daripada Daniel tadi. Lebih yang saya harapkan, Ustaz, dia beritahu saya yang dia tikam tulang rusuk bapa tiri dia. Itulah. Masa bapa tiri dia tengah mabuk pukul mak Daniel tu tadi, dia mati kat situ juga. Tapi Daniel pula yang terhukum. Sebenarnya Daniel ni seorang pelajar pintar. Sebab itulah kami pastikan dia dapat pelajaran yang berterusan dekat sekolah integrasi. Saya dah baca dah laporan akademik dia dan semuanya saya tengok bagus. Cuma itulah Ustaz, dia dah bebas ni, macam mana keadaan dia baik ke atau... InsyaAllah kita terus doakan dan kita dah berikan bimbingan agama dan juga ilmu sepanjang dia berada dalam hukuman. Dan alhamdulillah sehingga kini dia masih lagi berhubungan dengan saya walaupun dah habis tempoh hukuman dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedap eh. Berselera Daniel makan. Sedap. Kalaulah saya boleh bungkus untuk bawa balik untuk Mak dan adik-adik saya, boleh kan? Boleh, nanti akak tolong bungkuskan.
Daniel. Terima kasih tahu sebab kongsi cerita Daniel dengan kita orang. Kalau Wi dapat bantu beri pengajaran kepada yang lain, saya sedia bantu apa saja. Alhamdulillah. Bagus niat awak tu. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sebab sudi datang kemari, sudi luangkan masa bekerjasama dengan kami semua. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, insya-Allah Ustaz kita akan hubungi Ustaz untuk sesi yang lainnya Ustaz. Okey, insya-Allah saya tunggu je. Ni, Daniel. Terima kasih juga awak sudi bagi penerangan ya. Lepas ni jaga diri elok-elok. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun ingat kan nak ambil kat bawah tadi. Ustaz, siapa ni? Oh, ini Hud, anak buah saya. Hud, ini Cik Senha. Hai. Dan yang ini Cik Dalilah. Kedua-duanya daripada pegawai NGO kemanusiaan. Rasanya Cik Dalilah kenal dengan Hud ni. Dia pernah langgar Cik Dalilah sebelum ni. Oh, orang yang pernah langgar Cik Dalilah yang bagi bunga wangi itu. Jumpa juga kecil dunia ni kan. Eh, macam mana ni? Dia ni boleh. Tak payah pening sangat fikir tu. Saya nak hantar pacar saya dengan Daniel dulu. Petang nanti kita jumpa ya, jiran. Tunggu saya telefon tahu. Cantik. Perjalanan ke pejabat sekarang. Dalam 40 minit macam tu sampai. Okey, saya tak tahu kat mana tempat tu, tapi tak apa. Nanti saya cuba cari jalan ke situ ya. Okey. Okey, bye. Mak, untuk program Semalam dekat Kuantan tu saya nak laporan dia. Lepas tu semua mangsa banjir semalam tu dah dapat bantuan perubatan ke belum? Sudah, tapi hari ini kita ada hantar beberapa lagi pegawai perubatan lah pergi tempat sana. Semalam Azmi ada pergi sana ke? Sebab saya tak jumpa dia pula. Rasanya tak. Dia tak call doktor ke semalam? Oh, tak ada pula. Oh, tak apa, nanti saya cari dia lah. Jangan lupa laporan tu. Okey, baik-baik. Ruginya Warubi ni tak ada kan. Kalaulah dia ada mesti lagi meriah dengan kejutan kedatangan hero bunga tu tadi. Awak jangan macam-macam. Itu Hud Sulaiman kau tahu tak? Ada ialah peguam yang bela Daniel Syafiq tu. Dia juga berjaya buat rayuan untuk kes Daniel Syafiq tu. Ialah sebab budak tu pun memang budak baik, pelajar yang pandai, bagus. Kau tak tahu. Oh. Mat bunga lah katakan. Mestilah hebat kan. Ni. Dah petang macam ni Warubi mana pergi? Tak masuk kerja ke apa? Lila nak kena pergi jumpa dengan dia ni. Dia pergi dululah, takut lambat. Pula. Abi aku sana. Eh, ambil bunga kan? Ha? Oh, tinggal aku pula. Hello. Saya dah sampai dah ni. Tapi tak nampak pun nama kedai tu. Oh, depan lagi. Okey, saya jalan sekarang. Sekejap.
Ah, okey, dah nampak dah. Okey. Nazmi ni. Telefon tak angkat. Hanalah dia ni pergi. Ya. Afrikli. So, doktor, ni laporan yang Akmal minta saya sampaikan kepada doktor. Oh, terima kasih. Oh, pasal Kuantan tu kan? Ah, ya, betul doktor. Ni Fikri, awak memang tak nampak atau tak jumpa Dr. Azmi semalam ke dekat Kuantan? Dr. Azmi. Pagi semalam sebelum kami ke Kuantan, dia ada sekejap. Lepas tu dia dapat panggilan, dia cakap dia ada hal penting. Lepas tu dia terus balik. Oh, ya ke? Hmm. Dah apalah. Terima kasih. Okey, siap tu. Azmi ni, telefon tak angkat. Wan, kau kat mana? Aku dah sampai ni tau. Cepat. Kau nak cakap yang kau tak nak ada kaitan dengan Ali ataupun aku. Macam tu. Kecil kan dunia ni pusing-pusing, kenal, jumpa, ada kaitan. Dah bertahun tau, Nila ni lari daripada abang tapi pusing sana, pusing sini, muka abang juga yang Nila jumpa. Bawa Kak Jun kamu balik. Hei, kau buat apa dengan Kak Ali ni sampai tak nak balik rumah bagian ni? Abang Syam ada mesej cakap. Dia cakap ada orang nak tangkap dia. Nila. Nila dia panggil polis ke nak tangkap Abang Syam? Memang nak suruh Abang Syam masuk penjara ke apa ni? Semua bahan bukti dah lengkap. Tapi Waira kena tanya sesuatu dari Encik Osman. Kenapa yang kamu nak takut sangat dengan Waira ni? Ha? Bukan takutnya. Dia kenalah jaga kepercayaan yang Waira bagi kat dia. Terjadi rebutan kat sini, Lila. Nila masih ada perasaan dekat aku.